Android di bawah 3 juta. Yang bagus apa ya, Ak? Ada Vivo, Xiaomi, Lenovo. Banyak, Mas. Mau apa? Mau Android, Ak. Jangan apa Cina. Tapi itu kan Android juga, Mas. Android itu Samsung Galaxy, Ak. Galaxy gitu. Mas, berantem yuk, Mas. Di, si AA galak. Kebetulan, AA mau review Samsung nih. Simak yo. Encek, kanjeng AA. Samsung sekarang mulai membuat varian baru yang dikhususkan buat para penggemar belanja online. Bakal murah dong kayak internet brand lainnya. Jangan senang dulu. Harusnya memang jadi kabar bahagia. Karena saya yakin nih banyak penggemar HP murah yang dalam hati kecilnya tuh masih menjerit mendambakan Samsung biar nggak minder waktu ikut arisan. Sayangnya, produk Samsung yang khusus dijual online ini malah absurd menurut saya. Berikut daftar keabsurdannya. Terlepas dari semua keabsurdan tadi, Galaxy On 7 masih mempunyai cita rasa yang Samsung banget. Sisi depannya mempunyai kesamaan dengan Galaxy Note 4. Sementara sisi belakangnya, kombinasi LED flash, kamera, dan speakernya sama persis dengan seri Galaxy A tahun 2015. Baterai yang dapat dilepas dan slot SIM card ganda serta dedicated slot microSD menjadi kelebihan dari Samsung Galaxy On 7. Walaupun sisi pinggirnya sudah dicat chrome dan sisi belakangnya sudah bertekstur kulit, tapi masih terbuat dari plastik kok. Dalam pemakaian sehari-hari ala saya, Samsung Galaxy On 7 tidak menemukan banyak kendala. Baterainya bisa bertahan dari pagi hingga malam sebelum tidur, dan performanya cukup lancar. Walaupun ada beberapa kali ditemukan freeze saat saya bermain game, membuka browser, dan membuka Instagram. Berikut adalah informasi hardware yang ada pada Samsung Galaxy On 7. Jangan kaget melihat hasil screen capture dari aplikasi Sensorbox for Android. Kamera utama Samsung Galaxy On 7 sudah beresolusi 13MP dan hasilnya pada kondisi cahaya terang cukup baik. Oh iya, kali ini saya lupa nggak ngambil foto selfie nih, jadi mohon maaf ya.
Berikut adalah kelebihan dan kekurangan yang ada pada Samsung Galaxy On7. Menurut saya, Samsung Galaxy On7 wajib kamu miliki apabila 1. Kamu merupakan orang yang suka dengan hal-hal yang absurd, atau 2. Kamu butuh gadget buat dibawa-bawa saat arisan. Oke, demikian review saya kali ini dari Kota Bandung. Saya pamit undur diri. Jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas? Mau beli yang ini? Gak jadi ah, iPhone aja deh. Ada yang merek Samsung gak? Ah, me, ha, me. Ngapain ah?